guys, welcome to my channel. Hari ini kita mau bikin Samyang Challenge. Tapi Samyangnya kali ini beda. Sebelumnya aku pernah bikin Samyang Folk dan Samyang Cheese sama Jessica. Tapi kali ini aku mau challenge sama Joy, pacarku Joy. Hari ini kita mau challenge Samyang Buldak. Jadi yang ini bedanya Samyang ini Samyang kuah, kayaknya lebih pedes deh. Dosnya seperti biasa, gak boleh minum air sampai habis. Kalau aku bisa habisin, aku dapat kado Natalnya 2 ya. 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 Kalau aku bisa habisin. Kalau kamu kayaknya pasti bisa habisin. Gak adil. Oke, ayo kita mulai. Mie-nya udah jadi. Kita pakai telur soalnya kita belum makan siang jadi lapar. Jadi kita tambahin telur. Mulai nih. Kamu udah siap? Aku takut. Ya kok. Kayaknya enggak boleh pakai kuahnya deh. Pedes enggak? Belum sih, belum pedes. Mungkin kuahnya pedes. Kita coba kuahnya. Ini mie-nya beda gitu dari samyang yang kemarin ya, yang biasa ya. Ini lebih mirip kayak keriting. Lebih mirip ramyun biasa, cuma lebih pedes sedikit. Tapi ramyun biasa kan mie-nya enggak kayak gitu. Pedes sih. Lumayan. Semoga aku bisa menghabiskannya. Kuahnya lumayan nyegrek sih. Kok belum coba ya? Nyegrek apa? Nyegrek? Belum, gak mau kalau aku coba kuah. Dulu satu. Nih, cobain kuahnya. Jeng. Kayaknya masih bearable. Masih bisa. Lebih pedes ini tuh samyang biasa. Iya, lebih pedes samyang biasa sih. Soalnya ini kuah. Bukannya harusnya kuah lebih pedes ya? Kan ada airnya. Karena jadi air tuh jadi pedes gak sih? Enggak ya? Enggak lah, lebih gak pedes. Cuma mungkin bumbunya ditambahin kan. Cuma ini bumbu yang serbuknya lebih enak gitu. Ada, kayaknya ada bawang. Kayaknya bawang putih deh. Mungkin ada rasa bawang putih terus. Kering ya? Iya, terus ada wijennya. Daun bawang. Ini mangkoknya beda. Soalnya mangkok yang gede cuma punya satu. Enggak curang ya. Aku mulai panas. Nanti kuah terakhir. Tapi enak ini menurut aku. Enakan Shin Ramyun. Kayaknya enakan ini deh. Shin Ramyun tuh kadang kayak bumbunya gak berasa gitu. Aku udah keringetan nih, hidungnya udah basah. Tapi memang enakan. Lebih pedes samyang yang biasa. Kamu gak makan kuahnya. Udah makan barusan. Sekali minum 3 sendok. Emang sepedes itu? Makin lama makin pedes. Merah gak? Kan berarti nggak sepedes samyang yang biasa. Meler. Ya aku 1 jam kali baru habis kuahnya. Keburu dingin. Pengen minum air dingin langsung. Habis. Bisa minum deh. Bel. Airnya kayak no. Airnya kayak bening, dingin.
One eternity later. Kuahnya tuh kayak rada kuah Sichuan gitu, tau gak? Jadi ini sambal Sichuan. Sichuan. Biasanya ada di restoran Chinese food itu. Tapi kalau yang ini sekalian promosi. Ini yang jual saudara aku. Bisa dipesen loh kalau mau. Nanti di link di description box below. Enak loh sambal Sichuannya. Yeay. Aku bisa minum sekarang. Minum. Nilai samyang ini berapa dari 5? Apanya? Pedasnya atau? Enaknya semuanya. 2,5. Dikit banget. Soalnya pedas doang, gak ada rasa apa-apa. Aku kasih 4,5. Soalnya menurut aku enak. Terus aku masih bisa makan. Masih bisa habisin. Yeay. Jadi kita udah berhasil lakuin challenge ini. Don't forget to give this video a thumbs up. And also subscribe my channel. See you guys in the next challenge video or vlog or dance cover video. Bye.